manusia, wala takhshawna sawakhshawni. Jangan takut manusia, takut aku. Itu Rasulullah. Dok mana yang hebat sangat Nabi ni? Siapa gitu semua, no, siapa pemimpin paling agung? Ha. Start daripada Nabi Adam sampai kiamat. Start daripada zaman Alexander the Great ke, zaman Firaun ke, zaman Korun ke, presiden mana-mana pun, hak tinggi sekali jawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kena iktikad gitu. Meretoh dia tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Oh, besar kuasa Rasulullah. Banyak contoh. Rasulullah masih duduk dalam kandungan ibu dia, bonda dia Siti Aminah. Allah datangkan mimpi masih Nabi masih duduk dalam perut, iaitu suatu bintang daripada langit yang sangat cerah turun terus masuk ke dalam baju bonda dia, kemudian keluar balik dan pecah di langit sehingga terang segala bumi yang gelap pada waktu malam. Bintang tu masuk dalam baju mak dia, keluar balik dan pecah, meletup, cerah habis sehingga nampak istana maharaja di Iraq daripada engkau. Petandanya akan lahir seorang kanak-kanak istimewa pilihan Allah, yang maknanya rahmatnya, berkatnya meliputi sekalian alam. Ada dan mana-mana presiden dari menteri Jimso masa mak dia mengandung itu jadi gitu. Ada? Ada. Nampak? Itu telah terbeza daripada manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa. Allah tunjuk orang itu. Disebut hampir pada semua kitab-kitab sirah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dalam kitab Tarikh Imam wal Muluk, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, macam-macam kitab sirah menceritakan hadis tersebut. Masuk dalam baju mak dia, keluar di langit cerah sampai nampak istana yang jauh dia beribu kilometer daripada engkau. Maknanya rahmat Rasulullah, berkat Rasulullah meliputi anda. Ini menunjukkan bukan sembarangan manusia. Betul jenis manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwasanya aku ini manusia mislukum seperti kamu. Tapi bukan manusia biasa. Jangan kita tafsir aku manusia biasa seperti kamu. Tak ada sebut biasa pun dalam ayat Quran. Innama panyasanya aku ana basyarun, manusia, bukan manusia biasa. Mislukum, seperti kamu. Tak ada perkataan biasa, luar biasa. Mana luar biasa? Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada aku. Aku manusia macam kamu, tapi luar biasa, bukan biasa macam kamu. Kalau biasa macam kita, tak ada apa-apa, dah ikut dah apa, nak ikut pun apa. Yang diturunkan wahyu, Jibril datang turunkan wahyu, maka inilah pemimpin nombor satu. Nampak? Ini juga nombor satu juga. Uang Malaysia, uang Malaysia, uang Malaysia tu tak benda uang Malaysia. Bukan uang, uang satu tu, uang W-A-N-G, uang, uang Malaysia, uang kita. Mana uang mu semua? Aku bahan kata. Jadi kena kambar belaka baru reti. Tu. Kita tidak salah, kita anggap dia orang ni Perdana Menteri, orang ni menteri besar, dia ada kuasa. Tapi kita siapa tak nampak pemimpin yang paling tinggi Rasulullah. Butanya kita. Pamankan Nabi hadil a'ma fahwa fil akhirati a'ma. Allah kata siapa yang buta dah dalam dunia, dia akhirat buta lagi. Buta mana tu? Kata ulama tafsir, buta perut pedang. Hati perut buta tu. Mata jelek tapi hati buta. Hati buta tu dia berasa Rasulullah tak ada kuasa. Hati buta tu dia tidak balik kepada sunnah Nabi, tidak lihat hadis Nabi dalam nak laksanakan sesuatu perkara di atas muka bumi. Hati buta tu dia ingat dan yang terlibat pada Rasulullah.
hati betul itu dianggap presiden Amerika lebih mulia, sehingga habis tertipu dengan pangkat dan darjat manusia.